Dan baiklah Bapak dan juga Ibu, kita sudah memasuki untuk kategori yang terakhir pada malam hari ini. Betul. Yaitu Malam Anugerah Muslim Choice Award 2018. Dan kita akan bersama-sama untuk menyaksikan siapakah achiever untuk kategori kami yang terakhir. Untuk kategori Muslim Choice Ulama Award. Dan berikutnya. Namanya menggema di setiap medan perjuangan umat Islam yang menuntut keadilan dan kesetaraan. Ia lebih dari seorang ulama. Ia menjelma menjadi simbol perlawanan umat terhadap kesewenang-wenangan siapapun pelakunya. Tak gentar berhadapan dengan kekuasaan yang menggunakan segala cara untuk mendegradasi semangat perjuangan umat, ia mengorbankan kerinduannya untuk menginjakan kaki di tanah airnya sendiri. Dengan segala macam kontroversi, ia tetaplah seorang ulama karismatik dengan front pembela Islam sebagai basis jamaahnya. Beliau adalah Habib Muhammad Rizieq Syihab. Dan kami mohon mewakili Habib Rizieq berkenan untuk dapat hadir ke stage yang kami penting Habib Munif Al-Atas. Terima kasih Bapak. Dan untuk itu kami turut mengundang Bapak Usman Rizal selaku founder Muslim Choice didampingi oleh Ibu Dr. Randa Haja Melati Nur Hamida untuk secara simbolis memberikan plakat kepada pemenang kami pada malam hari ini. Betul sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Saya berdiri di sini mewakili ayahanda. Kebetulan beliau mertua saya, ayahanda Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husain bin Syihab, yang pada saat ini tidak bisa hadir. Beliau salam untuk semua. Dan yang pertama beliau mengucapkan selamat milad yang pertama untuk Muslim Choice. Mudah-mudahan selalu istiqamah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru kita bersama atau guru kami Al-Habib Rizieq Syihab, beliau tidak pernah di dalam perjuangannya selama yang saya tahu mengharapkan dunia, mengharapkan jabatan, mengharapkan materi. Tapi tulus motif dari perjuangan beliau adalah untuk menegakkan kebenaran dan melawan kebatilan. Bahkan di dalam perjuangannya, beliau punya sisi kemanusiaan yang begitu besar. Tidak memandang apa sukunya, apa agamanya di dalam membantu. Sampai di Rohingya pun, tadi informasi dari Habib Ali, karena beliau yang menangani kemanusiaan, jangankan yang Muslim, bahkan yang Buddha pun ikut dibantu di Rohingya. Ini adalah salah satu sisi kemanusiaan yang jarang diekspos dari seorang Habib Rizieq Syihab. Nah, beliau salam untuk semua, mendoakan mudah-mudahan Muslim Choice diberikan keistiqamahan. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka musuh-musuh agama, musuh-musuh kemanusiaan, sampai kapanpun tidak akan pernah berhenti untuk memadamkan cahaya Allah dengan opini-opini mereka, dengan media-media mereka, dengan medsos-medsos mereka, dengan media cetak mereka, dengan TV-TV mereka, tidak akan pernah berhenti. Tapi Islam tidak akan pernah kalah. Wallahu mutimmu nurih. Allah akan terus menyempurnakan cahayanya walau kalihal kafirun. Islam pasti menang. Hanya saja tanda tanyanya, apakah kita akan menjadi termasuk orang-orang yang Allah jadikan perantara penyempurna cahaya Allah. Manakala kita sudah masuk di situ, mudah-mudahan diberikan keistiqomahan. Ini saja dari saya. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Habib Munif Al-Atas, luar biasa sekali. Salam untuk ayah anda tercinta pastinya Habib ya.